Oke, hari ini kita unboxing ya teman-teman ya, body Yamaha Monster. Nih kita akan pasang di motornya. Nih Mas Rian ya yang sudah pakar masang ini. Tiap hari masangin body terus. Berapa harganya nih Mas Rian? 5 juta 300 ya. Belum sama masangnya ya? Oh udah, 5 juta 300 sama masangnya. Ini kita bisa lihat pertama ini spakbornya ya, spakbornya lebar ya. Ini sambungan bezel belakang ya ini yang di sini. Nah ini teman-teman. Kita susun ada berapa piece ini? Oke, 4. Buka ya. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah 7. Ini sayap belakang. Ini barangnya dibungkus rapi ya, jadi biar nggak lecet, kardusnya juga besar, ekspedisinya juga spesial. Nah ini kita bisa lihat teman-teman listnya, jadi ada kepala Predator, nanti kita cek di satu-satu, spion, R dan L, cover sand, RL, spakbor, kemudian body kit, delta box, cover body, sandaran jok, cover lampu, cover knalpot. Nanti kita cek dulu barangnya, sesuaikan. Jadi teman-teman harus copot bodinya ya, depan dicopot, kemudian spakbor kita lepas ya, kemudian ini body samping kiri, terus kemudian belakang, kemudian bodi kanan juga kita lepas. Oke, ini agak berisik karena di samping ada knalpot ya, ada ini ya, kompresor. Ini tipe yang smart key ya, ini. Ya. Jadi yang menggunakan remote dan tidak menggunakan remote sama aja. Intinya ini bodi tambahan biar tampilannya lebih kece ya. Oke, teman-teman. Ini adalah body bagian bawah ya. Nah ini tulisannya semakin di depan. Ini bolongan bautnya ya. Bolongan bautnya ada 1, 2, 3. Memang kalau nanti kurang rapi bolongannya bisa dirapikan sendiri ya teman-teman. Ini bahannya fiber ya. Lihat. Ini ada sebelahnya juga. Ini untuk body bagian belakangnya, ini ada tulisan Monster Energy. Nah ini lubang-lubangnya. Ini lubangnya. Ini lubang baut. Ini lubang baut. Oke. Sudah kita buka 4. Ini sayap bagian samping. Sampingnya bisa kita lihat. Nah ini juga nih. Ini bolongannya. Ada bolongan juga baut. Nanti bautnya pakai baut skrup panjang ya.
Ini tutup knalpotnya. Nah, bautnya ada 2. Nah, ini yang aslinya. Dilepas ya, aslinya. Ini tutup bracket belakang ya. Itu ada busanya ya, teman-teman ya. Nah, ini spakbornya ada meselinnya. Meselin tuh. Kan. Ini spionnya ya, teman-teman ya. Nih, spionnya sudah ada lampu LED-nya. Jadi nanti kita pasang di hijau tua sama coklat tua kabelnya. Nanti bisa kita lihat, teman-teman. Ya, nih. Ini yang pertama yang paling ya tinggal nyambungin aja sih ini. Teman-teman ya, bodi depannya serem banget ya, lihat. Nanti motornya terlihat lebih besar. Oke. Kita akan mulai masang ya, teman-teman. Oke, selamat mengikuti tutorialnya. Ini bolongan yang kurang rapi, dirapikan dulu ya teman-teman ya, pakai cutter, bisa pakai bor. Ini nanti dirapikan dulu nih, biar enak ini bolong-bolong seperti ini. Nah, dirapikan nanti biar dia benar-benar bulat ya, rapi. Nah, ini. Nah, seperti ini, dibor dulu ya, biar rapi semuanya, nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Dicek semua bolong-bolongan yang tidak rapi, dirapikan biar nanti masangnya lebih gampang. Oke, lanjut ke pengecekan lainnya. Nah, ini nggak apa-apa ya mas ya. Ya.
Ini untuk lampu belakangnya ya. Ini ada dua baut. Kemudian atas bawah ada.